sampan. Pagi, Habi. Mau misalkan mineral mistakes dulu. Lagi, Pak. Lagi, Pak. Langsung melakukan setelah setelah pas orang berani mati. Atau terima kasih Bank Indonesia. Atau bagaimana Bu? Masuk dulu. Masih bawa putih. Iya, coba. Ya, boleh coba. Ada anak. Boleh juga ya. Asik juga. Diminta adik-adik untuk bisa mengucapkan bersama-sama. Apa yang diucapkan coba? Salam dari kami SMA Negeri 1 Kasada Kepulauan Sitaro. Pak Eko, ini kepala sekolah yang menyambut. Akhirnya Pak, akhirnya. Akhirnya. Yang pengelolaan. Ternyata isinya pakai foto lah. Oh, mantap. Ini tolong tahu pot di. Iya. Kalau sisi di talong begitu.
Tes dulu, nggak mau nyalain. Sudah pernah tes, Pak? Belum. Sudah kaget, nggak nyalain. Tapi nyala kan? Makan memori, Pak. Oh, berarti bisa gitu juga. Ada juga yang berapa giga tuh. Itu logam itu penting, oke? Okay. Logam itu untuk menjaga kestabilan nilai uang mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Kalau adik-adik di sini tidak menerima uang logam, tidak peduli dengan logam koin, barang-barang yang ada akan menjadi mahal. Sayur misalkan 750.000 misalkan 1.500. Yang nggak ada logam 500 jadi 2.000. Kalau misalkan bank sentral produknya, karena tadi aku bilang dia regulator, produknya itu adalah regulasi atau aturan-aturan. Inflasi itu paling sering disebabkan oleh ekspektasi. Contoh, di sini misalkan lagi Natalan, harganya naik, tetap kamu beli gak? Beli kan? Pasti pikirannya gini, ya namanya juga Natal, wajarlah harganya naik. Atau lebarannya, namanya juga lebaran, wajarlah harganya naik. Padahal sebenarnya harga naik gak? Enggak. Itulah kenapa Bank Indonesia sering banget nih sosialisasi ke bank sentral kayak gini. Supaya apa? Supaya orang-orang tuh paham. Jadi teman-teman, kalau misalkan ditanya apa sih tujuan dari Bank Indonesia, tujuannya itu adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Mukanya sudah kupas ya. Oke, ini apa kepsek? Iya. Saya naik Ninja 250. Oh iya. Pak, kepsek. Oke, kasih banyak. Iya. Pak, paket. Makasih.